Bulan Ramadan mengajar kita untuk menahan lapar dan dahaga. Jadi, berpuasalah dengan cara yang betul kerana ia dapat menyihatkan badan kita. Kamate. Pilihlah makanan yang enak, berkhasiat serta baik untuk kesihatan. Jadi, kurangkan penggunaan minyak semasa menggoreng. Jadi, kalau nak masak tu, pilih hidangan yang sihat seperti bakar, kukus dan juga rebus. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa dari TV3. Oh. Jom. Bila Ramadan akhir.